Jadi gini, kan kita kan mau collab hari ini. Aku datang dengan baju baju aku yang biasa, baju default yang biasa. Baju original. Nah, terus aku masuk nih datang pakai yang kimono ini. Kimono. Terus aku lihat, oh, Jeta pakai baju biasa. Ya udah aku ganti deh. Aku ganti baju terus. Terus terus akunya yang ganti baju jadi kimono. Soalnya aku lihat Yopi Senpai pakai kimono. Jadinya sekarang kita kebalik. Aku kimono, dia baju asli, baju awal, baju default biasa. Iya, baju biasa. Aku kayak, oh, kayaknya Jeta maunya pakai kimono. Udah aku ganti kimono. Aku ganti kimono, dia pakai baju yang biasa lagi. terus akhirnya Yopi Senpai kayak muter-muter gitu. Terus aku kayak stop Oke, oke. Itu tuh posisinya kita belum teleponan, guys. Jadi kayak ya udahlah gitu. Iya, aku cuma kayak aku membaca situasi gitu kan. Oh, iya aku ganti. Terus-terusan aja. Itu parah banget sih. Itu kayak aku udah mikir gini, wah ini Yopi Senpai janjan kira aku trolling ini, padahal kagak. Emang posisinya belum teleponan, jadi aku gimana caranya signalin udah aja gitu, maksudnya tuh udah aja gitu. Terus dia muter satu ruangan. Itu dia muter. Aku lihat Senpai muter kan, terus aku kayak ini orang kenapa muter ya, terus aku ikut muter juga. Menangkap itu adalah sinyal dari aku untuk berhenti. Itu bukannya diajak main ya? Bukan. Aduh, kebodohan. Dadah.